Untuk waktu ini kita akan bersama dengan Tan Sri Lee Lam Tai di talian untuk mendapatkan respon ataupun ulasan beliau mengenai perintah kawalan pergerakan. Selamat pagi Tan Sri, apa khabar? Sepagi Andy ya. Apa khabar? Sihat. Terima kasih Tan Sri. Maafkan saya tidak dapat datang ke studio memandangkan bahawa saya ikut arahan duduk di rumah. Baik. Apapun, terima kasih kerana sudi meluangkan masa kami di pagi-pagi hari ini. Tan Sri, pematuhan kawalan pergerakan sekarang ini 90% malam diumumkan Menteri. Baki 10% yang tidak patuh ini walaupun peratusannya kecil tapi mewakili jumlah rakyat Malaysia yang sangat besar. Kalau mereka tidak patuh, pastinya impak yang lebih besar akan dirasai. Ulasan Tan Sri? Ya, saya ingin menyatakan bahawa hari ini ialah hari ke-6 lah pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Dan saya itu rasalah bahawa sungguh pun banyak nasihat dan teguran telah diberikan oleh pihak berkuasa. Ini termasuklah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi nampak saya lah masih ada segelintir lah masyarakat Malaysia yang belum lah mematuhi perintah kawalan pergerakan. Saya rasa semua ini ada berkaitan dengan hal itu sikap lah. Sikap ini seseorang individu, dan saya berpendapat lah bahawa ada sikap degil lah sebahagian itu masyarakat yang enggan mematuhi perintah kawalan pergerakan. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang sepatutnya lah diperbetulkan. Saya rasa lah ini adalah itu masa lah untuk semua rakyat itu Malaysia, tak kira kaum, tak kira bangsa, tak kira agama, bahawa negara kita lah sekarang menghadapi satu itu krisis mengenai COVID-19, dan memandangkan bahawa satu perintah kawalan pergerakan pun telah diumumkan dan disiarkan secara meluas lah melalui itu media. So saya berpendapatlah bahawa ia merupakan tanggungjawablah setiap warga Malaysia lah untuk mematuhi perintah kawalan ini dan membantulah pihak berkuasa lah untuk memastikan bahawa kita dapatlah mengurangkan penularan wabak virus COVID-19 ini. Baik Tan Sri, ada yang beranggapan PKP ini hanya tertakluk di darat. Jadi ada juga aktiviti di laut yang masih berjalan seperti biasa, seperti aktiviti nelayan kecil dan juga dari segi pelancongan. Pendapat Tan Sri bagaimana? Saya rasa ini perintah ini ialah itu perintah kawalan pergerakan untuk ini seluruh itu negara. Tak kira sama ada di darat ataupun di laut. Dan saya itu rasalah bahawa penularan ini ya, ini wabak ini juga boleh berlaku di mana-mana itu tempat apabila ada orang ramai berkumpul dan ini akan membolehkan transmisi lah dari seorang ke seorang yang lain. So saya rasa lah bila sudah diumumkan satu itu perintah lah, saya rasa sangat itu penting bahawa tak kira lah di mana kita berada, kita sepatutnya mematuhi perintah tersebut. Ya, Tan Sri, sekarang ini PKP bukan saja melibatkan polis diraja Malaysia, malah keterlibatan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Rela, APM sebagainya. Bagaimana Tan Sri melihat keterlibatan kesemua anggota penguatkuasa ini mampu untuk memberikan impak meningkatkan kadar pematuhan rakyat kepada PKP, Tan Sri? Ya, ini saya rasa adalah satu perkara yang amat itu penting. Ini kerana dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, kita nak memastikan bahawa kita ada cukup anggota ini penguatkuasa untuk memastikan pelaksanaannya. So itu jadilah saya itu rasa penlibatan ATM, you know, itu Rela dan juga lah mana-mana agensi yang lain yang telah diberikan itu kuasa untuk melaksanakannya. Ini adalah satu
perkembangan yang baik. Oleh kerana kita tahulah bahawa kita tidak boleh bergantung itu kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia, untuk melaksanakan perintah ini. So, jadilah saya rasa semua pihak kuasa lah, yang datang daripada pelbagai agensi yang telah diberi kuasa, mereka boleh membantulah, membantu pihak PDRM untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan tersebut. Jadi kita difahamkan Tan Sri ada sajak yang telah disediakan. Mungkin Tan Sri ingin menyampaikan sajak tersebut pada kita? Ini dua hari yang itu lepaslah saya telah buat satu itu sajak, dan saya nak mendedikasikan itu sajak ini kepada semua itu front liners, iaitu barisan hadapan yang terdirilah daripada para doktor, para ini jururawat dan juga kaki tangan perubatan yang lainlah. Saya rasa mereka buat satu pengorbanan yang begitu itu besarlah pada saat ini, dan saya rasalah sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk membantu negara, saya rasa adalah sangat penting bahawa kita nak memberikan segala galakan sokongan kepada front line sini. So, jadilah sajak yang saya telah itu nukilkan adalah berikut, dan itulah saya nak itu membaca sikitlah. Ya, silakan Tan Sri, diklamasikan. Di kaulah adiwira tak didendang. Dikala COVID-19 menular, menggetarkan segenap sukma jagat raya, menggugat rutin setiap daripada kita. 14 hari perintah kawalan pergerakan mengubah setiap hela nafas masyarakat. Duduklah di rumah, dengarlah kata PM kita. Namun, dikalah adiwira bangsa kekal bangkit bertarung dengan sang virus celaka, mempertaruhkan nyawa dirimu, mengorbankan kebahagiaan keluargamu, memperjudikan kesejahteraan hidupmu demi setiap pelosok nusa kecintaanmu. Dikaulah adiwira bangsa demi memastikan kesinambungan nafas setiap insan untuk kekal bernyawa. Dikaulah adiwira bangsa dengan jiwa dan raga yang bersalutkan insania. Semoga keselamatan kalian diberkati Tuhan. Semoga kesihatan kalian. Baik, kita terputus panggilan bersama dengan Tan Sri Lilam Tai. Apapun kita cuba untuk mendapatkan kembali Tan Sri Lilam Tai. Terima kasih atas deklamasi sajak dan nukilan sajak yang sangat-sangat bermakna itu. Setiap baik-baik kata itu benar-benar resapi saya meremang sebenarnya bulu roma. Sebenarnya dengar sajak tadi itu kan, sebenarnya objektif dia ialah kita boleh baca di situ. Ya, Syafiqah nak deklamasikan sajak. Kita kena bacalah. Demi memastikan kesinambungan nafas setiap insan untuk kekal bernyawa, dikaulah adiwira bangsa dengan jiwa dan raga yang bersalutkan insannya. Semoga keselamatan kalian diberkati Tuhan. Semoga kesihatan kalian diberkati Tuhan. Maha Esa. Apa pun sebenarnya kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan hadapan. Kita dah dapat semula ya, Tan Sri. Tan Sri. Maaf atas masalah tadi, Tan Sri. Terima kasih sekali lagi atas mendeklamasikan sajak dan nukilan yang sangat-sangat bermakna menerusi baik-baik kata dalam adiwira tak didendang tersebut. Tan Sri, sedikit pesanan untuk sekali lagi kepada adiwira dan khususnya ahli keluarga kesemua adiwira kita, agar mereka dapat terus memberikan semangat kepada ahli keluarga maupun pasangan yang bekerja pada waktu-waktu kritikal ini, Tan Sri. Ya, saya rasalah bahawa pada saat ini adalah sangat itu penting supaya setiap anggota frontliner itu kita itu haruslah diberikan itu segala sokongan, galakan. Dan di samping itulah, kita sebagai rakyat itu Malaysia lah, saya rasa kalau ini kita boleh memainkan itu peranan sikit lah dalam hal ini ialah untuk memastikan bahawa kita duduk di itu rumah dan itu tidak keluar untuk
menyekat ataupun mengurangkan penularan wabak itu. So saya itu rasalah bahawa apa yang telah disumbangkan oleh frontliners ini harus diberikan pengiktirafan, dan saya rasa sebagai seorang warga Malaysia lah, adalah jatuh di atas bahu saya untuk membuat satu ini sajaklah yang saya ada membaca itu tadi. Dan itu saya haraplah bahawa dengan sajak ini akan teruslah itu boleh dianggap itu sebagai menyuntik satu semangat, satu semangat itu kepada mereka untuk terus berkhidmat untuk menyelamatkan itu nyawa pada masa yang sangat kritikal ini. Dan kepada ini keluarga semua frontliners ini, doktor-doktor, jururawat, saya harap bahawa mereka harus berasa amat itu bangga itu kerana bapa atau mak itu mereka atau kakak atau adik mereka ada terlibat untuk memberikan satu national service pada saat yang amat getir sekarang. Baik. Baik, terima kasih Tan Sri Lantai untuk perkongsian tersebut. Terus sihat, duduk di rumah. Semoga dapat melalui waktu kritikal ini bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi.